Oke, nih matchnya nih, lihat nih. Lihat lu. Lihat the mic dari siapa nih? 46.000. Commander ya, ME3. Kita skuikan ke gamenya. Kita ketemu dengan GM ya, karena kita masih legend, brother. Oke. Digi. Aduh, gak dapet cu. Ya udahlah, kita ambil jauh head, brother. Jauh head, no problem lah jauh head ya. Oke, kita aktifkan di ininya skill ME3-nya. Alhamdulillah ya, lumayan lah. Kita masih bisa sih, masih bisa nih save itu kan. Ada masih nyisain 9 koin. Oke, tentunya nanti bakalan naik ya. Tentunya bakalan nge-save interest di 10, lumayan lah gold-nya. Lumayan banget gold-nya. Sip. Planning stage mungkin gua enggak tahu nih mau ke arah mana ya. Enaknya ke arah mana ya, brother ya? Agresif dulu kali ya, agresif gameplay dulu kali ya. Okay. Spellnya nggak guna semua lagi. Okay, gua save gua nyalain satu sinergi dulu deh, brother. Empire ya, ada Lancelot, ada Harith, nah, lumayan lah. Ini doang yang bisa dibentuk dari Roland-nya. Yang lain satu ini spellnya, gua ambil Inspire dah buat Lancelot. Inspire. Ya, lumayan lah, ada satu sinergi aktif Empire. Bikin lawan berkurang sedikit mananya, Raider. Berkurang sedikit mananya. Bunuh, sip, mantap. Seenggaknya nggak terlalu berdarah ya, satu hero doang gitu ya, lumayan lah. Yaudah kita set ke assassin deh. Nah, sip, ada saber. Oke, gue nyalain 2 cybok dulu kali ya. 2 cybok atau 3 wrestler ya, cybok deh. Gua coba menghilangkan empire-nya. Oke. Match kali ini harusnya menang sih. Match kali ini menang ya, brother ya. Oke, lumayan lah. Berarti di match selanjutnya kita tekan ya, brother ya, supaya bisa win juga. Supaya ada 2 round win streak gitu ya. 2 round win streak. Ini apa ya? Naik level kali ya. Skill lagi. Remy 3-nya belum aktif ya. Bentar. Yaps, 3 wrestler tuh kuat banget, brother.
Juga wrestler tuh kuat banget di early dan banyak banget sekarang banyak banget sekarang dipakai sama user-user ya brother. Alhamdulillah dapat crystal boy. Sip, squeakan. Kita ada elf, berarti kita akan mengaktifkan 3 elf, 3 wrestler dulu kali ya. 3 elf, 3 wrestler. Secara gitu ya, secara si ini ya, Saber bintang 2 sih. Lolita bintang 2 perlu gak ya? Nanti dia kayaknya kemahalan soalnya Lolita. Secara ini si Carmilla ini kan bersinergi udah ada. Bersinergi dengan elfnya juga ya. Nyambung juga sih ke elf, bikin damage elf nanti makin sakit. Nanti kita bikin di slot 6 ya brother ya. Sementara gue masih nge-carry-nya pakai si Jawhead. Sementara nge-carry match ini masih pakai Jawhead. Karena Jawhead tuh the king of wrestler brother. Early game mau berapa banyak hero gendut-gendut ya. Bintang 2-nya rata gitu tuh. Ada bintang 3 juga enggak takut sama wrestler kalau dia udah megang 2 cyborg, apalagi 4 ya. Karena di meta sekarang kan banyak yang megang wrestler tuh di late game ya, Jawhead sampai kepake di late game menggunakan 4 cyborg, 4 wrestler, biasanya tuh ada Carmilla, ada Cecilion. Oke, gua aktifin cepet ya brother ya. Metanya 3 wrestler, 3 elf sama 2 cyborg. Posisi yang terbaik mungkin seperti ini. Mia ini dilindungi dengan Jawhead sama Carmilla. Sip, sip, sip. Oh, waduh, ditendang jawab gua. Gak apa-apa. Kufra, bye bye brother. Okay, Death Hunter. Kita bikin cepet dia masuk ke lobby ya brother ya. Gila tuh, Death Hunter sebelum creep round darah udah 22 brother. Nah, kita bikin ke lobby. Lenok bawah deh. Saber lagi, lumayan. Kita kumpulin brother ya. Kalian bisa bintang 3. Oh, cepet. Oke. Okay. Gua bakalan aktifin Aerodutio-nya dulu. Lumayan ya brother ya, nabung-nabung. Karena di Kripron kan udah pasti menang ya, gitu lah. Ya udah, kita nabung dulu, kali aja dapat hoki gitu ya, kali aja dapat 3 koin gitu dari Aerodutio-nya kan lumayan. Dapat berapa kita? Oh, lumayan dapat 3 ya, alhamdulillah. Emang rezeki anak soleh ya, brother. Anjay. Terus kayakan Natali bawa lah. Sah. Odora bintang 2 ya udah, ambil. Gua tuker lagi. Buang Digi, cari Mia bintang 3 udah gak akan bisa sekarang, udah gue naik level. Karena untuk nyari Mia, kalau masih banyak banget unit yang lo perluin gitu. Karena kan ini Mia gue masih, berarti kan 3 biji ya. Nah ini butuh 6 lagi, ini bakalan susah kalau lo nyari di level 6. Carinya di level 5 gitu. Tadi dari Kripron aja kita udah level 6. Bakalan nanti sia-sia ya brother ya. Chance-nya tuh kecil banget nanti. Jadi kita skuikan. Lumayan masih win lagi gitu lah ya. Dari kita masih, waduh, gak ada bedara-bedaranya. Ini bedara sama skill kita, ini skill Remy ya brother ya. Bukan bedara diserang. Aduh, gimana ini. Oke, kita jadi 6 elf kali ya. Oke, alhamdulillah dapat Selene bintang 2. Kita jadiin core karena kan dia masuk ke sinergi elf ya, lumayan lah. Daripada kita kasih itemnya ke Mia sih, gue lebih
prepare ke Selena yang darahnya lumayan tebal, terus dia aktif juga assassin ya brother. Kalau Mia kan hanya elf-nya aja yang aktif, kalau misalkan si Selena ini aktif dari segi assassinnya juga aktif lumayan. Jadi ada quick attack, ada true damage ya brother ya. Walaupun kalau misalkan sinergi 3 sih nggak ada ngaruhnya ya, sinergi 3/3 ya, nggak ada debuff kan. Yang debuff itu assassin kan di patch ini nih yang 6/6 ya. Kalau 3/3 sih sama aja sih, tapi lumayan lah. Dari sinergi early udah ada 4 sinergi aktif ya, lumayan skuy. Saber juga kayaknya susah sih bintang 3. Okay. Wes, ada Sicilian. Ku bawa kayaknya Sicilian nih. Wait, naik level. Ada Link juga. Jadiin assassin apa ya? Oke, ambil. Udah dong. Aduh, ditendang cow Carmilla-nya. Oh, okay, yang belum ludah. Udah. Aduh. Connect sih. Immortal dia pakai immortal. Hidup lagi. Okay. Sip. Kan damage Selena gua paling tinggi. Lumayan. Anjay. Bintang 3 ini apa? Wah, jangan deh. Kita masih belum tahu arah kita kemana nih. Pakai elf apa nih? DA. Karena tadi ada Link 2, bro. Oke, ambil DA. DA. Kita jadiin 6 DA, 6 elf. Oke, okay. Kita coba. Gua ngasihin 4 cyborg dulu deh. Tapi gua butuh wrestler. Udah, mau gak mau gua buang dulu assassinnya ya. Ini gue naruh cow di situ. Gue berpikiran kalau misalkan ada yang loncat, biasanya kan kalau hero flicker itu loncat di sisi unit yang terbanyak ya. Jadi kalau misalkan loncat ke depan Mia, nanti bisa langsung ditendang sama cow. Itu. Okay, skui. Dah. Si darah unit kita sih udah pada tebel ya, brother. 4 cyborg aktif, ada tambahan 2000 HP, lumayan lah. Selena kita makin berjaya, walaupun shapeshifter nggak aktif ya. Anjay. One. Oke, ini nggak nge-save Bruno deh. Tadi kan ada DA ya, lebih ke arah one gitu. Bener nggak sih? Lebih ke arah one. Udah mantap. Ayo Mia bisa. Yah. Apakah efek dari Digi ini menghilangkan ini ya, menghilangkan ludahannya si Carmilla, maybe. Kok kayak enggak berasa gitu loh, padahal Mia-nya udah ini ya. Udah hit tadi si Balmon atau apa ya, ke area di situ ya. Harusnya kan nyebar. Ya, no problem, ambil one. Estes, skui. Nah, ini gue jual, masukin. Pas cyborg-nya bakalan gue lepas sih. Betul ya. Bruno gue jual. Jadiin metanya dulu, 4.
Oke. Rotasi yang terbaik itu ketika di creep run ya, brother ya. Jadi lo bisa menyisihkan waktu di creep run ini ya buat nyari posisi yang bagus, positioning yang bagus, sama transisi sinergi yang bagus. Karena di situ lo bisa berpikir ada time, ada waktu yang banyak ya buat lo berpikir mana sinergi yang bagus yang bisa lo gunain di situ. Berikan. Oke, gue nyalain nama assassin dulu. Kedua. Gue ada berpikiran ya, gue tuh pernah nemu, sumpah ini OP banget brother ya, one assassin elf itu OP banget brother. Gue nemu di awal-awal gue ngebentuk triple sinergi itu para gila sih brother untuk one assassin elf ya, lebih parah daripada Bruno assassin elf, sumpah. Gak disangka-sangka, ini juga gue gak sengaja ya nemunya ya brother ya. Gak tahu kenapa benar-benar sabi sih nih white. Di match kali ini, di round kali ini adalah jual Cecil. Nah, gue taruh tengah. Lu kalau misalkan dapet main DA ya, ada Crystal Assassin, ada Elf. Kalau misalkan pakai one, lu taruh tengah. Nah, lihat ini. Kelihatan nggak ya? Karena ini sebenarnya belum jadi 6 F-nya sih. Kalau dijadi 6 F pasti kelihatan banget, brother. Jadi ketika si one ulti itu petirnya sumpah. Lihat nih damage-nya. Nah, lihat tuh damage-nya gede banget kan? Nanti deh. Gua kasih yang paling gede nih. Ini tadi nggak kelihatan sih, hilang cepetnya. Nanti ini jadi ketika si one on ulti itu bisa hilang setengah. Kalau lo taruh tengah ya, hero yang di tengah itu bisa hilang lah, lenyap lah, bisa lenyap. Tapi dengan catatan lo harus bawa Carmilla brother. Ketika timingnya pas si one lagi ulti, si Carmilla udah ngeludah gitu. Wah, ini keburu mati dong. Ini kita masih hidup. 4 cyborg ya ini ya, 4 cyborg kan. Oke. Mantap, link kita bintang 2. Santai. Mati. Enggak mati. Oke, kita kurang. Ini kayaknya lebih bagus jadi 6 assassin 6 DA kali ya. Oke, dapat slot, alhamdulillah. Wih. Astas bintang 2 Erita, nanti dulu deh. Nanti dulu brother, kalau Erita gue sih harusnya masukin Erita sih. Gue tuh Karina brother, Karina ganti saber ya. Karina ganti saber. Iya. Yeah. Aduh, Karina dong, please. Gue butuh Karina dulu deh, jangan Irtel. Soalnya di sini gue pengen ngeliatin one-one-nya ya. One-one-nya nih. Pengen gue jadiin hitter banget. Tuh, lihat. Hilang semua kan? Ya, tapi ini damage dari si ini ya. Damage dari si Selena brother, bukan si one-one nanti. Tapi itu kan one nomor 2 ya. Damage-nya ya 19.000 ya, lumayan besar ya. Cuma nanti deh. Ini kayaknya lagi ngepasnya si Selena yang berperan di match ini. Oke, okay, wait. Lihat nih, saksikan. One assassin elf. Semoga kita bisa jadi 6 DA-nya ya, brother. Ini gue nyari si ini.
nyari si siapa namanya, Karina. Aduh, gue butuh banget sih Karina. Jadi kalau Karina masuk, gue bisa masukin satu unit DA lagi kan, bisa 5 DA. Semoga di creeper nanti dapat kristal DA ya, brother ya. Eudora nanti gue ganti, siap-siap nih gue ganti Eudora. Saya berganti Karina, Eudora ganti DA, biro DA. Oke, sip. Karina belum masuk, cok. Pinjam Sasilion, weh, beset. Sian banget gak dapet Sasilion deh. Oke, sip. Belum kelihatan ya, brother ya. Belum kelihatan. Masih biasa lah kalau kayak gitu, 22.000 ya masih biasa. Nanti kalau misalkan dominan banget sih lebih ke arah, kalau di atas 30.000 tuh udah dominan sih. Nah, alhamdulillah, sip. Langsung lah, tanpa berpikir panjang kita jual saber. Oke, gue masukin, sip. Ada dua elemental juga nih, anjay. Satu lagi, semoga ada kristal DA. DA, ayo dong, DA. Nah, ini gue gak butuh jual. Gue butuh satu unit DA paling ya. Mau satu unit DA, kristal DA, kristal DA, please. Ini udah jadi sih, kayak gini nih udah jadi sabi sih. DA please, DA, 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 DA. Ya, assassin tapi sip, ambil. Triple sick jadi. Oke, okay. Ambil DA siapa? Yuzong, alhamdulillah dapat Yuzong sip. Mau nggak mau ya? Kita ganti dulu Natalinya, bye bye Natali. Oke, cari ini full item. Sip. Kita cari Yuzong lagi. Gue ada clone satu Irita, gak apa-apa, lumayan buat ganti si Mia. Mia bintang 2. Saya kepake dulu late game, buset kan. Aduh, ada waktu boy. Gue clone si Yuzong. Oke, nih matchnya nih, lihat nih. Lihat lu. Lihat the mag dari siapa nih. 1-1 46.000. Ya gak? 1-1 assassin F brother. Gila, lumayan pake Remi 3 gitu loh. Bisa ngebentuk 6 assassin, 6 elf, 6 DA. Anjay. Mana meta sekarang nih? 6 wrestler 4 ini, 4 abis 4 cyborg. Aduh, gampangan brother. Anjay. Ya gak? Oke, okay. Alhamdulillah ya masih win. Thank you brother ya udah menonton channel Sugeng Wonosok. Jangan lupa dibantu like sama subscribe nya ya brother ya. Oke, okay. Dadah.